tepat di situ Gintung, kami daripada diplomasi hukum Tanah Selatan yang kemudian terkumpul di dalamnya beberapa kampus sudah punya UMJ, UIN Jakarta dan UPAM, menyatakan sikap bahwasanya kami segenap mahasiswa menyatakan dengan penuh kesadaran serta agar tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan ini menyatakan sikap satu, meminta dengan tegas BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, untuk melakukan riset yang mendalam atas polemik Kapten Anam Kabir. Kemudian kedua, bahwa nasab bangsa Indonesia menimbulkan kesenjangan sosial dan kesenjangan hukum. Dan ketiga, mengutuk dengan keras segala tindakan intimidasi, aniaya, provokasi yang disampaikan dilakukan oleh para oknum terhadap segenap masyarakat yang menolak keabsahan nasab kami. Kemudian keempat, meminta agar pihak kepolisian Republik Indonesia bersikap aktif dan berani dalam menindak segala laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terduga pelaku para oknum. Kemudian kelima, bahwa nasab Habib sudah menjadi ranah akademis dan wajib diuji dalam hubungan akademik. Dan keenam, bahwa kami bersedia menyediakan tempat untuk memenuhi tesis pembatalan nasab Habib serta menjamin keamanan kepada seluruh pihak. Tujuh, bahwa jika segala pernyataan sikap kami tidak dihindarkan, maka kami akan melakukan aksi. Bahwa hal ini dilakukan dikarenakan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Demikian pernyataan sikap ini disampaikan dan kami mengajak seluruh mahasiswa dan seluruh masyarakat untuk melakukan hal yang sama terhadap polemik ini. Terima kasih. Kemudian terakhir, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup.